Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Liputan Bukit Kodok. Berjuta menyimpan rahasia fenomena yang terjadi di Bukit Situasi lalu lalang kendaraan di sekitaran Bukit Kodok nampak terlihat ramai ya. Sudah beberapa kali sering terjadi seperti ini. Semoga berhasil ya bosku ya, semua pemirsa. Kasihan sekali sepertinya sopir terpusuk oranye itu. Nampaknya sepertinya masih ada yang belum beres. Terlihat sopir bus orange masih di bawah kolong mobil. Oke, sekarang sudah siap. Pak sopir bus orange mulai naik dan menghidupkan kendaraannya. Semoga saja berhasil ya teman-temanku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah momen-momen yang sangat menegangkan. Ya, ternyata seling putus. Ternyata seling putus. Soalnya terlalu ke tengah mobilnya. Kasihan sekali Pak sopir. Sering yang begitu kuat tidak mampu menarik mobil busuk oranye ini.
beberapa rekan kita juga membantu untuk mengarahkan mobil supaya tidak menghalangi lalu lintas di kaki Bukit Kodok ya, teman-temanku semua. Ya, sementara trailer ini standby dulu ya. Ya beginilah situasi sekitaran Bukit Kodok ya teman-teman ya. Tapi ada mobil yang mengalami gagal nanjak. Jadi terpaksa kita juga sambil membantu sedikit untuk melancarkan lalu lintas. Dia nggak mau apa. Sini aja, Wak. Jangan jauh kali dia, biar enak dan nariknya. Wak pun enak apa ya? Ah, sini aja. Tapi gila. Di sini. Ini nyangkut dia nanti. Itu kena stang pula itu. Wak lempahnya nanti. Stiur, Wak. Stiur itu. Sana aja kita kencengin lagi enggak? Kalau ini dipindah sana, Bang. Teman-temanku semua. Seorang bapak. Pelan. Usia senja. Terus. Melakukan perjuangan. Gak bisa lepas tuh. Oh.
sekitaran Bukit Kodok, di mana mobil tersebut sudah 6 kali menanjak namun tidak berhasil. Ini yang ketujuh kali. Akhirnya seorang bapak di usia senja berhasil. Menaklukkan Bukit Kodok yang ganas ini. Alhamdulillah, mantap. 3 pakai apa? Kokok aja. Sorongkan. Awas tangan. Tajam. Karena ada bendulannya. Dia kena ini. Iya, betul. Ada ininya, jepit. Dia kena sini ya dia. Ini. Iya, itu. Sini ada, dia nyangkutnya di sini. Bendulannya. Jadi dia nak, aku bilang jangan wah ini enggak, biar aja. Di luar kenyataan akhirnya tanpa pengikatan yang betul-betul tanpa diikat. Pas. Cuman bundelan. Hanya bundelan saja. Seperti ini ya. Beruntung bapak ini akhirnya mobil dapat ditarik. Makasih bang. Hai ya Allah. Alhamdulillah. Penyejuk hati. Apanya? Bus tadi. Wah. Yang dia. Sudah sempat. Hah? Masih kurang kau. Aduh. Tapi alhamdulillah ya, Wak ya. Berhasil, Wak. Senang kali aku nengoknya, Wak. Bagus sekali kau ini. Iya. Baik itu lah. Perjuangkannya. Memang itulah, Wak, sesama sopir ini, Wak. Ya, masih di liputan Bukit Kodok, di sekitaran Bukit Kodok baru saja terjadi mobil truk Fuso Orange mengalami gagal nanjak dan akhirnya sudah berhasil dievakuasi dengan bantuan sebuah trailer. Nah, inilah yang terjadi seperti seorang bapak yang sudah berusia cukup lumayan masih sanggup untuk berjuang demi keluarga. Salut untuk seorang bapak di usia seperti ini, dia rela untuk terus melintasi Nusantara demi keluarga tercinta. Saksikan terus di liputan Bukit Kodok setiap hari. Jangan lupa, Bukit Kodok penuh dengan cerita, berjuta fenomena. Wassalam, salam informasi.